Halo, halo. Selamat siang. Ketemu lagi di channel saya, Limago. Saat ini, ya hari Minggu ya. Di CPL ini cukup lumayan rame. Kendaraan angkutan, motor, mobil ya, semacamnya lah ya. Dan di sana juga ada pengerjaan apa ya di sana itu ya. Penumpang KRL barusan cukup ramai banget. Di antara gerbong paling depan ya, depan belakang yang paling ramai. Yang di tengah ya, di tengah itu cukup, nggak, maksudnya agak begitu banyak ya penumpang KRL ya yang di tengah, tapi yang kebanyakan itu yang belakang sama yang depan. Oke, kita lihat kereta apa aja yang melintas di CPL 78 ini, stasiun Bekasi. Kita saksikan kereta apa yang melintas. Oke. Sudah ditutup nih palang pintu. Ya, palang pintu sudah ditutup. Nah, di jalur 4 ternyata KRL tujuan Cikarang akan diberangkatkan. Kemungkinan di yang di sana itu mungkin akan apa, bang, wesel ya, kayaknya ini buat wesel lagi nih, buat jalur lagi wesel kemungkinan. Dan ini KRL-nya. Berangkat KRL tujuan Cikarang, dan entah ke apa lagi yang akan melintas. Oke, kita tunggu selanjutnya. Kendaraan bermotor ya, roda 2, roda 4, kebanyakan roda 2 ya. Ini kalau hari biasa ini kebanyakan kalau sekitaran sore jam 6, jam 7 ini nih, mobil-mobil kayak mobil angkutan pasir ya, angkutan pasir. Nah, ini sejak ada kereta melintas, palang tutup, kendaraan banyak yang ngantri ini. Jadi pas kereta lewat, apa, palang pintu terbuka, ramai lagi. Oke, kita tunggu kereta selanjutnya. Oke, di sini CPL tutup dan ada kereta api yang melintas, entah dari barat atau dari timur. Oke, kita tunggu keretanya. Di CPL sana 78 lagi. 81 itu masih ada berapa yang melintas, dan kemungkinan di sini ada kereta yang melintas.
Oke, itu tadi kereta api yang melintas dari arah barat, kereta api Turangga dari Gambir, Bandung, tujuan akhir Surabaya, Gubeng. Itu tadi kereta yang ini ya beroperasi sekitar dua hari yang lalu ya. Mungkin kalau kalian tahu di video saya yang kemarin Jumat, nah kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya yang hari Jumat. Oke, kalian tak coba cek di video saya dua hari kemarin, itu bukan perdana ya, itu beroperasi lagi kereta api jarak jauh ada dua, yaitu Turangga, KA Turangga dan KA Kertajaya. Dan di sini ya lumayan ramai kendaraan mobil, motor, angkutan. Oke. Dan sesaat lagi di jalur 4 akan masuk kereta api Kertajaya 256A dari Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kalau tadi yang barusan Turangga itu pendek banget ya rangkaiannya. Dan juga yang satu ini Kertajaya juga sama, pendek juga. Oke, dan Kertajaya sebentar lagi akan masuk di jalur 4. Dan sepi lumayan juga sih. Cuman pas palang tutup ada kereta melintas, itu pasti ada yang ngantri. Nah, pas kereta udah ngelintas, PJL-nya dibuka, itu rame lagi. Tapi ini ya sepi ya, agak sepi lah ya, agak sepi nih kendaraannya. Oke, kita tunggu keretanya Kertajaya. Oke. Dan sesaat lagi kereta api Kertajaya akan diberangkatkan. 256 akan diberangkatkan. Semboyan. Oke.
rel sudah terbuka, jaga rel terbuka, dan pengendara motor ini paling banyak kendaraan roda 2 ya, roda 2 di hari minggu ini paling banyak seringan ini roda 2. Itu tadi tiga kereta yang melintas di CPL 78. Yang tadi KRL pertama tujuan Cikarang yang pertama, kedua kereta api Turangga, ketiga kereta api Kertajaya, keempat KRL Komuter Line tujuan Cikarang, dan terakhir KRL Komuter Line dari Cikarang tujuan Jakarta Kota. Oke, itu dia dari 5 kereta itu. Itu aja dari 5 video tadi itu, kereta yang melintas di CPL 78. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Tunggu kelanjutan video perjalanan KA dan hunting KA saya berikutnya. Selalu jaga jarak, lindungin keluarga, dan hunting selalu safety. Selamat sore dan sampai jumpa. Itu tadi. Itu tadi kereta api Kertajaya barusan diperangkatkan dari stasiun Bekasi, dan masih ada kereta lagi yang akan melintas di CPL 78. Kita tetap tunggu kereta apa yang akan melintas di CPL 78 ini. Dan ternyata itu KRL tujuan Cikarang lagi ya. Berangkat, terima semboyan dan berangkat. Dan ada lagi di jalur 1 juga KRL dari Cikarang. Dari Cikarang masih ada lagi di jalur 1. Tetapi di jalur 3 ini berangkat ya. Nah, ini KRL-nya.